Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adahu naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa'lam anna salata munajatun, dan ketahui olehmu anna sholata, bahwasannya sholat itu adalah munajatun, munajat. Munajat, munajat itu permohonan, ucapan rahasia hamba dengan Tuhan. Jadi kita kalau lagi sholat itu sedang bermunajat, sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti berhadapan Allah pun ada pun begitu, bukan. Kita sedang konsentrasi kepada Allah. Makanya unik bila mana kita lagi sholat enggak ingat Allah. Lagi sholat ingatnya kunci motor yang hilang. Padahal sholat kita taruh dah 5 menit, 7 menit dah. Kenapa 7 menit saja kita enggak mampu untuk konsentrasi ingat Allah? Sisanya tuh apa aja diingat. Ngapa ketika 7 menit enggak mampu kita ingat Allah full, kenapa enggak ingat Allah? Justru ketika kita lagi sholat ingatnya yang lain, yang kelupaan ingat. Ada sesuatu yang belum dibeli, keingetan tuh. Oh iya, tadi belum dibeli. Jadi rupanya ketika lagi sholat kita, setan sibuk godain kita. Masuk di situ setan. Makanya bagus kita, Pak, kalau kita pengen sholat, baca sebelum sholat kul a'udhu birabbin nas, berlindung kita daripada setan, manusia, setan jin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saking hebatnya sholat. Kenapa? Karena kalau orang sholatnya khusyuk, setan takut, godaannya enggak berhasil. Karena yang dikatakan inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang mana? Sholat yang khusyuk. Makanya setan ketika kita pengen sholat itu konsentrasi mereka godain kita bagaimana supaya kagak khusyuk. Karena kalau kita khusyuk, godaan-godaan setan enggak ada artinya. Gagal misalnya. Sholatnya fungsi kalau kita khusyuk. Sholatnya fungsi, fungsinya apa? Anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada ya perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i.
maka kita memang enggak bisa khusyuk pula, enggak bisa. Jadi harus bagaimana? Ikhtiar khusyuk. Insya Allah kita ikhtiar khusyuk atau usaha khusyuk. Insya Allah kita usaha khusyuk, insya Allah akan diberikan pahala khusyuk. Jangan sampai enggak ada usaha khusyuk. Allahu Akbar. Usaha khusyuk. Lihat tempat sujud kita. Pahami maknanya. Renungkan maknanya. Sebelum salat kita konsentrasi. Usolli baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khusyuk. Berusaha khusyuk. Jadi hemat saya, usaha khusyuk insyaallah. Bapak punya anak ya. Sekolah yang Bapak tuntut ranking 1 apa sungguh-sungguh, Pak? Hah? Ranking 1, Pak. Salah, Pak. Maafin ya. Salah. Yang kita tuntut dia adalah sungguh-sungguh. Ranking 1 urusan Tuhan. Ya, ranking 1 urusan Tuhan ya. Nah, hasilnya urusan Tuhan. Yang kita tuntut anak kita sungguh-sungguh. Ya. Ya, begitu, Pak. Sungguh-sungguh. Ntar ranking 1, 2 itu urusan Tuhan, urusan Allah. Yang penting dia sungguh-sungguh. Eh, kamu ngaji sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh belajar. Benar-benar. Ntar hasilnya serahkan kepada Allah. Insya Allah hasilnya bagus. Kalau kita suruh ranking 1, biar ranking 1, dia berpikiran, Pak, stres. Tuh anak stres tuh bakalan. Emang mau anak kita stres? Jangan. Ah, begitu pula kita sholat, kita usaha khusyuk. Antara yang nilai khusyuk adalah Allah. Kita usaha khusyuk. Yang nilai khusyuk Allah. Dia udah khusyuk. Dia belum? Dia udah. Dia Allah yang nilai, bukan manusia. Kan khusyuk definisinya macam-macam ulama. Ada yang singkat, khusyuk itu al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Ada yang mengatakan sadar lagi ngapain. Tapi yang nilai siapa? Allah. Jadi kalau saya menekankan adalah usaha khusyuk. Apa bagaimana cara di antara usahanya? Lihat tempat sujud. Pahami makna apa yang kita baca. Sadari kalau kita sedang apa. Kalau bisa, ya. Ya kalau imam kita makmum ya biasanya
Ya, memang ada bacaan sunat. Iya, supaya maksudnya pikiran enggak kacau mana-mana. Enggak, memang ada bacaan dianjurkan, enggak usah di dalam hati, ucapan pelan, sir. Di mulut. enggak Ustaz, emang ada di kitabnya ada. Kitabnya ada. Jadi akibat waladhdallin rabbighfirli. Ya. Waladhdallin rabbighfirli. Boleh tambahin rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat. Amin. Nah, akibat waladhdallin rabbighfirli. Setelah itu amin. Nah, setelah itu setelah waladhdallin ya, kalau kita seorang imam, kita disunahkan, dianjurkan diam sejenak ya, untuk supaya makmum konsentrasi baca surah Al-Fatihah. Maafin aja, nggak apa-apa. Nah itu ya. Iya. Lain apa yang tadi? Masih keingetan. Iya, jadi. Akibat waladhdallin, amin. Setelah mengucapkan waladhdallin itu, ya, akibat waladhdallin, rabbighfirli. Ya. Setelah mengucapkan waladhdallin itu, disunahkan baca rabbighfirli. Nah. Sunat ditambahin boleh, boleh ditambahin, enggak apa-apa bahasanya gitu dalam kitab, boleh. Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat. Amin. Nah, kemudian setelah amin baca surah. Kalau kita seorang imam, dianjurkan, disunahkan supaya berhenti sebentar seukuran makmum baca suratul Fatihah. Ini jangan dikerjain nih. Ini jarang dikerjain sama orang. Yang saya dapetin di Rawa Buaya aja. Yang saya dapetin cuma di Rawa Buaya sama di kita Al-Isra'nya. Kadang murid enggak baca juga. Nih, Rawa Buaya diinin banget itu. Diterapin banget. Kalau kita seorang imam, kita harus memberikan kesempatan konsentrasi makmum untuk baca suratul Fatihah. Jadi imam diam sejenak, seukuran imam baca suratul Fatihah. Nah, di sini imam ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, imam ya, imamnya baca setengah surah dengan pelan. Umpama habis amin, imamnya baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah udah seukuran, ukuran baca imam baca Fatihah selesai, ya. Ah, dia baru kerasin si imam. Tadi sambil smarabikal ala allazi khalaqa fasawwa qadara fahada wa allazi akhraja al-mar'a. Umpamanya faja'allahu, baru dikerasin tuh ya. Faja'allahu dikerasin baru. Seukuran imam baca, imam membaca Fatihah, dia kerasin.
Tub yang pertama. Ini suka diamalkan oleh guru kita, guru saya, Imam Syafi'i Azami. Iya. Jadi dia baca sin. Iya. Baca. Pertama, kedua. Yang kedua caranya adalah diamnya imam, dia baca ya zikir. Amin. Rabbighfirli wali walidayya watub alayya. Rabbighfirli wali walidayya watub alayya. Umpama itu dibaca. Rabbighfirli watub alayya. Seukuran makmum baca Fatihah selesai, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a, dan seterusnya. Silakan pilih mau mana. Begitu. Ya. Jadi kalau makmumnya bacanya ya. Kalau makmum, imam baca waladhallin. Yang baca rabbighfirli itu adalah yang baca. Siapa yang baca? Kalau imam yang baca, imam. Kalau makmum baca apa kagak? Kagak. Dia dengerin seksama aja, lalu tunggu komando imam. Imamnya amin, dia amin. Nah, makmum bacanya kapan? Makmum bacanya entar di bacaan dia. Dia bilang waladhallin, baru dia baca rabbighfirli walhidayah. Begitu. Ini orang banyak yang keliru. Orang sembahyang ikut-ikutan. Sembahyang ikut-ikutan. Orang-orang rabbighfirli walhidayah, rabbighfirli walhidayah, rabbighfirli, rabbighfirli walhidayah. Ikut-ikutan. Jadi apa ilmu boleh dapat nih, boleh dapat apa? Sama orang nutur, padahal salah, bukan begitu. Batal apa kagak? Kagak. Kenapa? Enggak ada domir khitab di situ. Ya, enggak ada. Sama ya. Kita baca apa? Nabi Isa alaihi salam di akhirnya kita baca apa? Alaihi salam. Enggak disunatin. Itu juga sama tuh ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan ngaji. Enggak disunatkan begitu. Ya, seperti itu ya. Fakaifat tamakkana ma'al ghaflati, maka bagaimana mungkin dapatnya beserta lalai? Maka bagaimana? Ya. Tetap ia tamakun dia serta lalai. Waqala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, la yanzurullahu ila salatin lam yuhdiril rajulu fi qalbihi ma'a badani. Allah tidak melihat kepada salat ya yang tidak seseorang menghadirkan pada salat itu akan hatinya bersama badannya. Jadi Allah enggak lihat tuh hamba yang salat hatinya enggak khusyuk. Jadi kita berusaha khusyuk kalau sembahyang. Usaha khusyuk saya katakan. Ya. Ini enggak ada di kitab ya. Saya ya alhamdulillah dikasih rasa begitu. Usaha khusyuk. Adapun nanti yang nilai khusyuk Allah. Kita usaha. Berusaha. Emang ada orang yang kagak usaha? Banyak, Pak. Sembahyang masih bodoh aja. Allahu Akbar. Benar enggak, Pak? Dia enggak pikirin bagaimana supaya khusyuk, enggak dipikirin. Itu namanya enggak ada usaha. Jadi yang ada usaha, dia usaha. Nanti yang nilai Allah. Pernah kita jadi guru enggak, Pak? Yang pernah jadi guru? Enggak. Amal pernah jadi guru.
kita akan tahu mana murid yang sungguh-sungguh dia berusaha belajar, mana yang gak berusaha. Ketika dia udah usaha tapi dia hasilnya seperti itu, pasti kita penuh maaf gak Pak? Penuh maaf, kita masukin gak dia kategori lulus? Insya Allah kita masukin dia. Tapi kalau ada orang gak ada usahanya, masih bodoh aja. Kerjain sih tapi masih bodoh aja. Kira-kira kita senang gak sama dia? Kurang senang gitu. Asal-asalan. Yang penting itu deh. Nah, kita sholat jangan kayak begitu. Kita berusaha. Nanti yang nilai Allah. Iya. Jangan sekedar menghilangkan kewajiban, jangan. Jadi kita berusaha ma'amkan semampu mungkin. Allahu Akbar. Iya. Iya. Dia pengen sampai kepada ya. Hudur. Hakikatul hudur. Ya enggak apa-apa. Kalau kiai begitu kita maklumin. Tapi kalau orang biasa ya, boleh jadi itu adalah keraguan-raguan, syak. Ya. Wa kana Ibrahim alaihissalam, dan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, idza qama ila salati, apabila beliau berdiri kepada salat, sami'a, beliau mendengar, wajiba qalbi min milaini, beliau mendengar ya berdebar atau detak hatinya dari jarak 2 mil. Masyaallah. Jadi kalau pengen sembahyang, sebelum sembahyang hatinya udah deg-degan. Ini yang namanya khusyuk. Ah, bisa begitu. Boleh. Ayat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum sholat 2 milnya pengen sholatnya di sono, 2 mil hatinya udah berdetak, sudah rasa takut sudah ada. Masya Allah. Jangan dari rumah, udah sembahyang masih kacau juga. Masya Allah. Khusyuk. Fadilatu bina'il masjid. Nah, sekarang keutamaan membangun masjid. Qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, man bana, siapa yang membangun, lillahi, karena Allah, masjidan, masjid, walau ka mibhasi fatatin, sekalipun seperti ya sarang burung kecil, sekalipun masjidnya kecil. Ya ini mah gede, sarang burung mah kecil. Ini gede, Pak. Iya. Ya dibanding sarang burung kecilan lagi. Ini gede ya. Ya sekalipun seperti sarang burung, banallahu lahu qasran fil jannati, Allah bangun untuknya gedung di surga. Ya, ini kita rame-rame yang mudah-mudahan dapat. Amin. Men kalau ada yang hebatan lagi tuh langsung semuanya dibangun. Pakai duitnya. Masya Allah. Boleh cita-citain begitu. Gue pengen punya masjid sendiri. Pengen beli di kampung mana gitu ya. Hah? Bangun masjid. Gak apa-apa, Pak. Tanamkan cita-cita. Pengen bangun masjid di mana gitu. Sendiri. Subhanallah. Pengen punya. Biar dapat ini. Ya. Berdua sama bini. Ya, masyaallah, surga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku, fi ardi, di bumi, al-masajidu, adalah masjid."
bait masjid. Jadi rumah Allah masjid. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Bahagialah kita selalu duduk di sini. Di rumah Allah. Wa inna zuwari fi sukkanuha wa ummaruha, dan sesungguhnya orang-orang yang menziarahiku, ya, atau sesungguhnya tamu-tamuku fi di masjid adalah sukkanuha, orang-orang yang tinggal di dalamnya, wa ummaruha, dan orang-orang yang ya memakmurkannya. Ini kita, Pak, termasuk memakmurkan, hadir di majelis ilmu termasuk memakmurkan. Kita enggak mau lepas daripada pengajian. Kita selalu hadir di pengajian walaupun seminggu sekali. Jangan masjid enggak ada kegiatan, ya enggak. Masjid digembok, ya jangan. Iya, jangan sampai. Fatuba li 'abdin tatuhharu fi baiti, maka bahagialah bagi seorang hamba yang bersuci di rumahku, di rumahnya. Suma zarani fi baiti, kemudian dia berziarah ke rumahku. Jadi dari rumah dia berwudu menuju masjid. Kita biasain begitu, Pak. Dari rumah udah berwudu, namanya kita sudah menghormati. Belum sampai masjid kita sudah menghormati. Bapak, ada orang mau ke rumah bapak, lalu orang itu uduk dulu dari rumah. Bang, mas, pak, suamiku mau kemana, kata bininya. Mau ke rumah Ustadz Haji Munadi. Oh, mengapa mau uduk dulu, mau ke rumah beliau? Masya Allah, Ustadz Munadi kira-kira senang gak? Allahuakbar. Iya. Jadi mau datang ke rumah Ustadz Munadi, wudu dulu. Namanya apa? Menghormati beliau. Subhanallah. Pasti senang enggak tuh Ustaz? Iya. Senang enggak kira itu? Senang. Pasti senang kita dihormatin. Allah lebih kali lipat, Pak, balasan senangnya daripada manusia. Jadi biasain dari rumah sudah berwudu, di sini cuci kaki aja. Nah, kita batal, kita wudu lagi baru. Fa haqqun 'alal mazuri, maka hak wajib mesti atas yang diziarahi masjid. Ay yukrima zairahu, memuliakan orang yang menziarahinya. Jadi masjid nih, Pak, nih kita duduk di sini, ini masjid akan memuliakan kita. Malaikat kumpul. Ini malaikat ngeliatin kita, Pak. Malaikat lagi dengerin aja nih. Masya Allah. Ya. Kita niat nawa itu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Niatin. Lupa. Betul enggak? Lupa niat kan, Pak? Iya. Nah, boleh juga di depan tuh Ustaz taruh. Teksnya taruh. Iya. Iya, kalau masjid. Iya, baca keluar. Kalau keluar bacanya di bacaannya. Iya. Agak luar aja di situ tuh, yang pintu luar. Ya. Waqala bersama Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ra'aitum rajula," apabila kamu melihat laki-laki, "yakhtarul masjid," dia ya sengaja-sengaja menuju masjid. Sengaja menuju masjid seorang laki-laki atau siapa aja. Seorang laki-laki kamu lihat dia menuju masjid, fashhadu, saksikan olehmu, la'u kepadanya, bil imani, dengan iman. Insyaallah orang yang ini laki-laki ketika nanti meninggal dunia, rajin dia ke masjid, nanti orang akan bilang, orang ini min ahlil khair,
sering ke masjid. Orang baik. Qala Anas, berkata oleh Anas bin Malik, man asraja sirajan fil masjid lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsi yastaghfiruna la umadama fi dzalikal masjid dawqun. Siapa saja yang memberikan penerang di masjid, lampu, dikasih lampu nih, dia sedekah lampu, saya sedekah lampu, maka senantiasa malaikat dan pemikul arus, malaikat pemikul arus, mereka senantiasa memintakan ampun untuk orang yang sedekah lampu. Semasa terang lampu itu ada di masjid. Jadi Pak, kalau ada yang mati berebut Pak, berebut. Ustaz Munadi itu saya buat saya ya itu ya. Masya Allah. Udah manjerin semua. Yang itu buat saya, yang itu buat saya. Subhanallah. Udah masing-masing. Bapak yang di sini, Ustaz Munadi saya yang itu Pak. Yang di sana, saya yang itu. Subhanallah. Serakah sama pahala. Masya Allah. Ada yang begitu Ustaz, ada enggak? Jarang-jarang. Saya punya Pak di rumah. Udah meninggal orangnya, belum lama ini meninggal ya. Min ahlil khair beliau, Masya Allah, amin ya. Kena Covid. Meninggal dunia karena Covid. Itu lampu semua yang pasang dia. Dia yang pasang, dia yang beliin. Ya, terakhir-terakhir kita sih ya, karena lagi Covid. Sebutnya ini, tapi di awal semua dia yang pasang, dia yang beliin kabelnya, dia yang beliin semua lampunya, dia yang beliin semua tukangnya, dari dia yang menjadi tukangnya. Subhanallah, itu orang udah meninggal tuh, kuburnya terang tuh Pak, yakin kuburnya terang ya. Emang kagak ngiri sama dia ya? Belum masuk kubur soalnya ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang dengan demikian. Amin ya Allah. Allahumma amin.